sekarang kita Wim Hof read yang ketiga. Ini rekamannya langsung read yang ketiga karena tadi satu duanya tidak direkam. Kali lagi cukup 3 read hari ini. Nanti bisa diulang-ulang ya, satu kali latihan. Ya mulai aja dengan 3 read dulu, nanti 4 read, nanti 5 read, nanti 4 read, seberapa waktu yang ada dan seberapa hari itu kuat ya. Kita mulai yang ketiga, metode Wim Hof yang kedua dengan tahan nafas, dan kita mencoba untuk menahan nafas selama 1 menit. Yang nggak kuat, jangan dipaksakan. Pas nggak kuat itu, mau 30 detik, mau 40 detik, Anda rasa nggak kuat, tarik nafas, terus tahan 15 detik. Ya. 15 detiknya dihitung sendiri aja, kira-kira 15-20. Ya, tak bisa menghitung dalam hati. Kita mulai yang ketiga. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik oksigen. Membawa kesembuhan. Tarik oksigen. Saya jadi sehat. Tarik oksigen. Tubuh saya alkali. Tarik oksigen. Saturasiku penuh. Tarik oksigen. Sel-sel penuh oksigen. Tarik oksigen. Rata ke seluruh tubuh. Tarik oksigen. Obat gratis dari Tuhan. Tarik oksigen. Saya sehat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Sekali lagi. Nafas kehidupan menyembuhkanku. Sambung 30 kali. Lebih cepat sedikit dengan kuat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Pulihkanku. Nafas kehidupan. Regenerasi sel. Nafas kehidupan. Tubuh alkali. Nafas kehidupan. Saturasi naik. Nafas kehidupan. Saya sehat. Nafas kehidupan. Saya kuat. Tarik oksigen. Buang CO2. 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 Nafas kehidupan menyehatkan. Nafas kehidupan menyembuhkan. Tarik nafas. Melatih paru-paru. Tarik nafas. Melatih jantung. Tarik nafas. Kita sehat. Tarik nafas. Kita kuat. Tarik nafas. Kita sehat. Nafas kehidupan. Pulihkanku. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Saya kuat. Yang terakhir, tarik nafas kuat-kuat. Tarik terus. Tahan sebentar. Hembuskan dengan habis. Sampai habis, sampai habis, sampai habis. Kita tahan 1 menit. Mulut tersenyum, jangan lupa.
Bahu lemaskan saja, badan ditegakkan. Boleh berdoa untuk organ-organ yang sakit, percaya bahwa oksigen yang beredar dengan cepat, oksigen yang penuh, saturasi 100, menyebar ke seluruh tubuh, sampai ke sel-sel yang membutuhkan pemulihan. Jantung kita menjadi kuat, kadang berdebar lebih cepat, seperti orang treadmill, saturasi naik, dan kita menjadi kuat. Persiapan, kita tarik nafas, tahan 15 detik. Lepaskan, ya kita. Selesai latihan. Kita lanjutkan dengan nafas relaksasi. Nafas relaksasi tarik 6 sampai 12 detik sekuatnya, buang 6 sampai 12 detik, tidurnya sama. Tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, kalau tidak mau dibentokkan ke langit-langit boleh ya. Ditarik. Lepaskan. Boleh dada, boleh perut, tarik. Lepaskan. Setelah olah nafas relaksasi, mestinya saturasi sudah kembali ke 98, 99, atau 100. Karena tadi waktu tahan nafas, itu kita bisa turun sampai ke 90, 80, 70, bahkan sampai 60, tergantung berapa lama kita menahan nafas. Ya. Kalau kita sudah kembali ke 98, 99, kita sudah aman. Sekarang kita dengan body scan tapi hanya 2 menit saja. Dalam modul body scan, kita body scan selama 30 menit. Nah, kalau 2 menit, ini sih untuk siap-siap ketenangan batin, boleh merasakan 1-2 organ tubuh. Mau merasakan denyut jantung boleh, pankreas boleh, mau merasakan seluruh tubuh dari kepala sampai ujung kaki, tapi secara cepat. Maka namanya body scan. Men-scanning tubuh. Ya. Tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan, lidah untuk ke langit-langit, selama 2 menit kita diam, tapi tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan, tutup mata, merasakan organ tubuh atau merasakan tubuhnya sendiri.
Ya, cukup. Nggak terlalu lama. Sekarang kita mulai dengan stretching tulang belakang. Ya, caranya seperti orang kayak bangun tidur. Ya, dan semuanya sampai nanti kita ngeplank juga sambil tarik nafas, buang nafas. Bila boleh tarik 4 detik, buang 4 detik, yang kuat 8, 8, yang kuat 12, tarik 12 detik, buang 12 detik. Nah, sekarang kita akan tarik nafas, tangannya diangkat pelan-pelan, ya. Lalu sampai di sini, tangannya disatukan, dorong ke belakang, kayak orang ngulek, kayak orang baru bangun tidur, tarik sekuat mungkin, tarik ke belakangnya, sampai badan terasa tertarik. Dari sini sampai ketok ke belakang, itu tarik nafas. Nanti baru buang nafas, ikatannya, interlace-nya dilepas, ya, terus buangnya pelan-pelan. Saya nggak kasih apa-apa ya, karena kaca juga mau sehat, saya mau praktek. Jadi hitung aja berapa detik, terserah ya. Ini kita 5 kali, satu gerakan kita 5 kali. Atau saya mulai dengan hitungan, ya, atau mungkin saya kasihnya tarik ya. Karena kalau saya bilang ya tarik dan lepas, ya tidak boleh ya. Kita mulai tarik nafas. Lepaskan. Jadi tarik lepasnya pelan-pelan ya, tarik. Lepas. Tarik hidung keluar, hidung tarik, lepas. Tarik. Lepas. Satu kali lagi, tarik. Lepas. Tetap berbaring, sekarang kakinya boleh ditekuk ya, kita mau pijetin punggung kita sendiri ya. Jadi tarik kakinya terus dirangkul, kakinya dirangkul, kita rolling. Rolling itu gulung-gulung ini ya. Kalau yang kuat kembali nariknya mau sampai begini, kalau bisa narik lagi kembali ya boleh ya, tetap sambil tarik nafas, buang nafas pelan-pelan ya, bukan nafas biasa. Tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan sambil goyang kiri goyang kanan ya, mulai ya.
Boleh juga kalau goyangnya lebih cepat, ya. Jadi nggak sampai kentok kayak tadi. Oke, selesai. Apa yang dirasakan? Tulang punggung belakang, tulang punggungnya rasanya kayak dipijetin, ya. Nah, sekarang seperti tadi malam, dokter Mira Lengkong tidak memperagakan, tapi bilang ngeplank, gitu ya. Nah, plank sendiri ini ada beberapa gerakannya. Ini saya campur dengan body stretching. Mumpung posisi kita masih tidur, kita masih lanjutkan posisi tidur, ya. Kita kembali kakinya ditekuk. Nanti kita akan tarik nafas, ya, tangannya bisa begini sampai banyak, tarik nafas, terus tarik, ya, kalau yang kuat 12 detik tariknya ya 12 detik, sampai seperti ini ditahan 12 detik, lalu turunkan lagi pelan-pelan 12 detik, ya. Mulai tarik. Lepaskan. Tarik. Lepaskan. Jadi nafasnya nafas segitiga ya. Tarik, udah bentuk sampai di atas, ditahan. Tahan gerakan, juga tahan nafas. Jadi bukan tarik nafas, udah melepas tahan gerakannya, itu tahan nafas. Kita ulangi lagi, tarik. Lepaskan. Tarik pelan-pelan. Lepaskan. Tarik pelan-pelan. Lepaskan pelan-pelan. Ya. Sekarang kita akan nge-plank. Plank itu gimana sih gitu ya? Tapi perut bisa langsing. Ya. Jadi kayak orang push up tapi nggak push up. Jadi tangannya begini ya. Ya mulainya dengan begini dulu. Lalu tenggolnya mulai diangkat. Sambil ngapain? Ya, tetap sama. Ya, selalu tarik nafas, nafas pelan-pelan, tapi nggak pakai gerakan sama sekali. Jadi hanya diam aja. Ya, 1 menit, 1 menit, bisa 2 menit, 2 menit.
Kita akan mulai ya. Mengakhiri, turunkan tutupnya, ya. Tangan kalau nggak biasa, biasanya tangan sebelah sininya pegel, ya. Kita bisa lakukan relaksasi, ya. Oleh gerakan-gerakan yang ya, kayak kalau Pak Lawardi, ya, dia mengajarkan menikmati gerakan yang tidak kaku, ya, yang lentur, ya, Anda boleh pernah. Eksplorasi gerakan yang lentur waktu relaksasi. Nah, kita coba yang kedua bukan begini, tapi lebih tangannya posisi badannya hampir sama. Kuatnya ya, kalau nggak kuat turunkan lagi karena ini tambah gerakan tapi malah lebih capek ya. Nah, sambil posisi tetap tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan ya. Kita mulai. Ya, turunkan lagi. Nanti bisa dilatih terus, makin lama makin bisa lebih lama, ya. Nah, sekarang saya mau ajarkan gerakan keseimbangan. Gerakan keseimbangan ini bagus buat orang-orang yang ada gejala migrain, vertigo, maka kita belajar olah keseimbangan. Gampang sekali, ya, kalau teman-teman mau cari di YouTube juga ada, ya nggak usah cari ya, diajarin gampang banget. Olahraga atau latihan buat orang migrain, vertigo, tapi tidak migrain vertigo pun keseimbangan juga bagus untuk fokus, untuk orang belajar fokus. Caranya gampang, berdiri tegak ya, lalu kita kakinya ditaruh di atasnya lutut. Ya, ditaruh di atasnya lutut, lutut ya, terus tangannya begini. Nah, kalau ada goyang, berarti keseimbangannya nggak bagus ya. Sambil sama ya, sambil tarik nafas, lepas nafas pelan-pelan ya. Saya sedikit ke atas sambil nafas ya, sambil tarik nafas, lepas nafas ya, tes keseimbangan. Oke, ganti kaki sebelahnya ya. Ganti kaki sebelahnya.
Ya, saya kaki kiri lebih kuat dari kaki kanan. Tapi kaki kanan goyang saya ya. Kita coba sekali lagi. Nanti ajaib ya. Udah lama nggak latihan aja bisa goyang. Nanti begitu latihan balik ya. Ya cukup ya, saya yang kedua aja sudah mulai bisa mengendalikan goyang waktu kaki kanan. Nah semuanya yang berupa keseimbangan ini boleh juga ya, ya ini napaknya lebih gampang ya, itu boleh juga ya. Dan selalu sama ya, tarik nafas, dapat nafas pelan-pelan. Ya, harusnya 5 kali, tapi cukup. Sekarang yang disebut dengan posisi duduk tanpa kursi ya, posisi duduk tanpa kursi. Saya pernah dikasih tahu orang namanya Intung, tapi teruskan saya spellingnya tulisannya gimana nggak ngerti ya. Tapi kalau pernah lihat film-film silat ya, para gurunya melatih muridnya disuruh begini ya, jadi duduk ya, tapi nggak pakai kursi ya. Makin bisa ini, makin bisa horizontal makin bagus, tapi sekuatnya aja ya. Kalau nggak kuat ya ini tak, memang latihan paha. Kalau yang berapa gimana? Oke, nanti tak kasih tahu caranya ya. Tapi kalau yang kuat tanpa kursi lalu begini ya. Yang tidak terlalu kuat boleh nyender tembok. Oke. Saya kasih dulu arahnya ya. Yang enggak kuat boleh nyender tembok. Jadi mulai dengan nempel tembok. Kakinya majuin kira-kira sepanjang panjangnya paha ini ya. Jadi majuin terus turunkan pelan-pelan. Turunkan pelan-pelan. Sampai ini lurus, ininya jadi kalau ada kakinya pas, ininya juga lurus. Ininya sudutnya sama kaki, terus tangannya begini. Kita mulai dengan yang seperti ini ya. Tetap ya, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Yang sender tembok dulu aja, ini paling gampang ya, lebih aman buat yang muda umur ya. Yang muda-muda boleh tanpa nyender tembok. Kaki masuk ke depan, turunkan pelan-pelan, tangan ke depan, tarik, lepas nafas pelan-pelan. Mau berhenti ya, bisa naikkan lagi pelan-pelan badannya ya, lalu selesai. Nah ini kayaknya cuma begitu, tapi kalau belum pernah kaki pegel semuanya. Nah gunanya buat apa? Gunanya buat naikin massa otot, supaya kalau kita turun terus berat badannya, kalau kita naik berat badan, naiknya bukan lemak, naiknya otot ya, naiknya otot. Nah kalau yang kuat tanpa tembok ya, kita mulai tarik nafas pelan-pelan, lepas pelan-pelan.
Oke, pegelnya luar biasa di sini ya. Yang tanpa gerakan lebih capek daripada yang dengan gerakan. Karena boleh juga kan yang pakai gerakan itu begini. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Gitu ya. Itu lebih apakah lebih nggak secapek ketika kita tadi diem tanpa diem tanpa bergerak ya. Oke. Saya putar dulu. Oh, lihat beberapa pertanyaan pagi ini ya. Yang mau meninggalkan tempat karena ada pekerjaan yang lain, ya silahkan ya. Saya jawab beberapa pertanyaan ya. Kita mungkin sebentar soal tadi gerakan-gerakan tadi. Ya, itu olahraga yang nggak butuh biaya ya. Tenang, butuh biaya. Sepedaan, butuh beli sepeda. Saya cerita sedikit soal sepedaan. Saya punya sepeda, itu saya pakai bersama dengan termasuk pembantu saya. Jadi, ini bukan setelah bangkrut ya. Saya beli sepeda sebelum saya bangkrut. Di mana kami punya omset sebulan puluhan miliar. Saya nyumbang aja namanya perpuluhan, itu bisa ratusan juta. Jadi kalau teman-teman saya kan punya sepeda itu harganya 80 juta, 100 juta. Saya beli cuma 1,2 juta. Saya pakai bersama dengan para pembantu. Terus saya ditanya, kok nggak beli sepeda ginian? Kan lu mampu, duit buat apa? Coba gitu. Saya tanya balik, emangnya itu sepeda 100 juta itu bagusnya apa? Wah, wow, ini. Coba nanti kamu rasain, tak pinjemin. Genjotnya tuh enteng banget. Terus saya bilang lagi, kamu tuh bodoh atau pinter sih? Kamu sepeda buat apa? Buat bakar energi. Nah kalau genjotnya enteng, sudah satu jam, yang dibakar sedikit dong, kalau genjotnya pelan. Ya bagusan punya saya dong, ini genjotnya berat banget. Jadi saya nggak perlu satu jam, 30 menit aja kaki udah pegel. Jadi saya bilang, bagusan punya saya ini. Oh, itu gimana sih, mahal-mahal, nggak bisa bakar energi. Nah, saya sepedaan kan bukan mau gaya. Saya sepedaan kan mau bakar energi. Saya sakit gula, saya nggak mau pakai obat. Ya maka saya cari sepeda yang kalau digenjot enteng, wah saya nggak mau nih. Ini bukan yang saya tak cari. Dapat yang harganya murah, ternyata genjotnya berat. Wah ini yang saya cari nih. Ini yang saya cari. Ya. Tapi kalau sampai beli sepeda yang murah aja kagak bisa gitu. Ya udah kayak begini body stretching ya. Body stretching juga nggak kalah loh bakar energinya. Nah, termasuk yang kalau gendutnya karena banyak lemak, lemaknya kebakar jadi kurus. Tapi kalau udah kurus, nggak akan nambah kurus kan lemaknya udah nggak dibakar, yang dibakar gulanya kan. Nah, tergantung jumlah waktunya berapa lama gitu ya. Jadi kalau misalnya mau 20 menit udah cukup sebenarnya ya. Bahkan bisa melatih otot ya, termasuk push up, karena kalau ototnya dilatih minimal turunnya nggak kebablasan. Jadi waktu dulu saya kan 76 kilo, lalu turun ke 63, 64. Stabil di situ. Kemarin ikut diet yang lebih ketat lagi kayak dokter Mira, KFLS ya. KFLS itu kayak diet keto, tapi masih makan sayur dan bumbu. Buahnya hanya alpukat. Sayurnya pun terbatas, bukan sayur yang manis-manis kayak gudeg dan sebagainya ya. Nah, itu saya berat-berat turun lagi sampai 61. Wah, saya pikir ini nggak cocok nih buat saya. Saya tabrak lagi dalam hal sayur dan buah. Saya makan lagi sukun rebus, saya makan lagi pisang kepok hijau rebus, ya masih karbo-karbo yang sehat. Nah, naikin dari 61 ke 63, kok susah gitu ya? Saya praktek ya olahraga body stretching yang bebannya pelan-pelan begini. Dalam satu bulan naik loh 2 kilo. Waduh. Kalau saya udah praktek tuh ngajar mantep ya. Kalau guru tuh kan belajar apa yang diketahui diajarkan. Kalau coach kan nggak boleh mengajarkan apa yang tahu. Praktek nggak, ngalami nggak gitu ya. Kita ini berbagi kenapa kok tiba-tiba ngajar ini pas tadi malam WA apa Zoom dengan Dr. Mira, dia sebut lagi, saya ngeplank, tapi gimana? Tahu kan yang ngeplank? Ya mungkin nggak enak meragainya kan ibu-ibu, apalagi kamar pas di kamar, akhirnya ya pagi ini oke. Okay. Ya. Oke, okay, saya baca beberapa pertanyaan, saya pilih dulu yang berhubungan dengan, oke, okay.
Lagi Pak, kalau habis operasi patah tulang, tekuk, roll kiri, roll kanan. Nah, ini kalau habis patah tulang harus hati-hati gerakan yang kalau misalnya bikin sakit ya jangan. Ya, kan ada gerakan tangan, ada duduk di kursi juga ada, duduk di kursi, kakinya diangkat, ya kan? Itu kan juga sudah bisa untuk melatih otot patah tulangnya di mana? Misalnya di tangan, kakinya yang digerakin sambil luar nafas, tarik nafas, tahan sebentar, ya itu ininya dinaikkan, lepaskan, tarik nafas, kayak tahan sebentar, lepaskan, gitu ya. Lepas nafasnya pelan-pelan, ritmenya kalau Wim Hof kan awalnya pelan-pelan 15 kali, nah itu bisa begitu. Wim Hof 1, 200 kali. Mulai yang ke-100 kan nafasnya pelan-pelan. Tarik nafas, kakinya diangkat. Jadi sini kita bisa banyak latihan. Ya. Termasuk yang pas nafas pelan-pelan. Pakai tangan bisa. Tarik nafas. Lepaskan. Gitu ya. Nah, kalau sendirian, misalnya di sini ada freeze shoulder. Atau sakit di pundak-pundak gini. Tes asam urat rendah. Kolesterol rendah. Oke. Tarik nafas sampai kayak orang begini kira-kira. Ininya belakangnya kayak ketarik. Tahan bentar, lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Atau dibalik juga boleh ya, karena jadi tarik nafas karena kan maksudnya tarik itu kan jadi tariknya pas paru-parunya gede. Tarik nafas. Lepaskan. Jadi paru-parunya ditutup kan? Kayak sampai gitu ya, sekuatnya ya, kalau sakit sampai di sini bisa begini itu punggungnya kayak dibuka. Kalau misalnya orang yang sakit punggung juga serap kejepit, tergantung jepitnya di mana sih ya. Kita bisa juga misalnya yang sederhana kan cuma tadi kita belum cat push. Oke, besok pagi kita bisa lanjutkan lagi ya. Jadi posisi begini diam aja, tarik nafas, lepaskan. Kalau sakitnya di punggung, saraf kejepitnya di arah belakang. Kalau depan ya dibalik ya. Jadi kalau sakit sarafnya sudah di MRI atau di scanning dan ketahuan di mana, kita bisa modifikasi sendiri gerakannya. Kayak tarik nafas, tahan, lepaskan juga sama. Jadi kayak posisi begini, berhenti di situ, tarik, lepas, tarik nafas 5 kali tarikan nafas. Nanti posisi lagi ya seperti yang di body stretching ya, nanti pilih-pilih mana yang sesuai dengan kondisinya. Bahkan kemarin waktu saya belajar kelas body stretching, mereka ada yang duduk di kursi roda. Lalu gerakan yang dia nggak bisa, suruh membayangkan. Bayangkan gerakan itu, bergeraklah dalam pikiran Anda. Tubuh Anda bergerak di dalam pikiran. Gitu ya. Nah, memang juga Wim Hof juga ngajari seperti itu. Dan mereka yang duduk di kursi roda, dibawa ke rumahnya Wim Hof, tempat prakteknya, digeletakin di lantai, olah nafas, sambung dengan body stretching. Hebatnya tuh ya mereka kursi rodanya nggak dipakai lagi gitu ya, setelah terapi 2-3 bulan nggak mati mereka sembuh. Itu yang mencengangkan saya, terus terang saya tuh terkagum-kagum gitu ya, segini hebatnya ya olah nafas ya gitu ya, sampai autoimun sembuh, kanker sembuh, saraf kejepit sembuh, inflamasi sembuh. Oke, nggak bisa dengar suara. Oke, berarti gadgetnya ya. Habis radiasi pinggang gaya nafas segitiga belum bisa, nggak apa-apa ya. Kalau nggak bisa olah nafas segitiga, water breathing aja, tarik nafas jumlahnya sama. Pak, waktu fisioterapi stroke saya seperti yang Bapak ajarkan, angkat pinggul, kaki, tekuk, ya. Memang begitu ya, apalagi kalau nanti di grup yang lama kan sudah saya post modul body stretching 1. Nanti saya lanjutkan post body stretching 2 ya. Bahkan ini sampai 4, tapi 2 aja udah banyak yang sembuh. Adik saya saraf kejepit, fisioterapi, yoga air, aduh macam-macam, habis jutaan, belasan juta, nggak sembuh-sembuh, ikut body stretching, tapi yang diiringi olah nafas. Ya, dalam 2 minggu dia sembuh saraf kejepit. Jadi sebenarnya bisa gerakan yang sama, tapi kalau misalnya cuma senam, ya tai chi bagus, Anda lakukan sambil tarik nafas, gitu ya, lepaskan, itu boleh. Sambil nari Jawa aja boleh, kalau yang suka tari Jawa, karena esensinya kan gerakan. Tapi diiringi dengan ngatur nafas. Ya. Ampun Pak, nggak kuat sama sekali. Ya udah, pelan-pelan nanti kan kuat. Ya. Kalau yang orang bisa silat, pencak silat, bela diri itu yang kayak duduk tanpa kursi tadi, tapi nggak nyender tembok ya. Bisa bermenit-menit loh. Kalau saya lihat, saya pernah lihat film silat kan, orang
guru ngajari muridnya gitu, masih kecil, masih bocah-bocah gitu, suruh begitu ditinggal pergi sarapan dulu sampai anaknya kayak mau nangis-nangis begitu. Oh, latihannya kayak begitu ya gitu. Makanya badannya kecil-kecil tapi tenaganya kuat sekali. Kalau Anda lihat orang-orang karate, beda kan sama sumo Jepang kan badannya gemuk-gemuk. Yang Tiongkok itu kecil-kecil, tapi jangan pikir loh ya. Dalam beberapa film itu ya ada benarnya sih ya, misalnya Rambo atau badan besar dari Amerika, Rusia gitu pergi ke Tiongkok gitu. Kalah sama jago silat yang badannya kayaknya krempeng gitu, tapi ternyata tenaganya itu. Lama banget saya susah melihat layar untuk ikut gerakan. Karena mata saya kanan habis operasi, ya. Kalau habis operasi mata karena pembuluh darahnya pecah, ya. Yang pakai tahan nafas dihindarin dulu, ya, sampai betul-betul lukanya sembuh. Yang pakai tahan nafas berarti nafas minimal 2 sama nafas segitiga, itu dihindari dulu atau nahannya, karena nahan nafas itu kayak menaikkan tekanan, ya, sampai nanti sembuh. Kalau udah lukanya kering sembuh, ya bisa semuanya. Bahkan saya ini di album, kalau ke rumah saya lihat foto keluarga dulunya kacamataan silindris 2,5 sama plus 2,5. Saya sembuhnya banyak ya. Saya lepas kacamata, saya dulu alergi udang, cumi, kepiting, ikan asin. Wah, kalau makan itu kulit ini berlendir, berminyak, menjijikkan, betul-betul darah kotor. Enggak ada alergi lagi loh. Ya. Lepas obat insulin, lepas obat diabetes menurut saya ya. Mata normal kembali, mau lihat jauh, mau lihat dekat bisa. Benar-benar ya, saya berharap sih teman-teman ngalami juga ya regenerasi sel dalam semua organ tubuh, karena pola nafas itu kan ini tidak hanya untuk diabetes, tidak hanya untuk kanker ya, tapi memang lama. Yang cepat itu kan pakai obat ya, tapi kalau nggak pakai obat yang bagus, yang mau lebih cepat ya kombinasi, diobatin dulu udah sembuh maintain kan gitu kan, itu kalau mau bijaksana gitu ya. Jadi nggak usah radikal lah, nggak kemo, nggak radiasi, kemo aja kalau punya duit ya kan. Masalahnya kalau udah kemo stadium 2, kemo 2 tahun kamu lagi stadium 3, baru setahun kamu lagi, ya duitnya udah habis ya. Apalagi kalau kemonya ke Penang, kamu ke Singapura, 1-2 miliar habis. Karena pikirnya cuma sebulan 2 bulan, taunya radiasinya sekian kali, ininya sekian kali, ya pakai jeda waktu, ya 6 bulan, ada masalah di tengah jalan, ya sampai ada yang setahun di Singapura, gimana nggak 2 miliar habis. Begitu duit habis kan nggak punya alternatif. Begitu nggak punya alternatif, cari pengobatan alternatif. Lalu kalau masih punya duit kan, ya ragu-ragu kan, sembuh nggak nih gitu. Ya udahlah, kombinasilah obat dulu, lalu olah nafas. Kemo radiasi dulu, dimaintain pakai olah nafas. Jadi hati lebih tenang, ya kan? Kalau misalnya keputusan itu nggak didukung sama keluarga, udah jangan nekat-nekat dah, nanti ada apa-apa disalahin kan gitu ya. Tapi kemarin saya ketemu ibu-ibu yang anaknya juga dukung, anaknya gak punya duit. Surabaya, Pak, saya bisa sembuh nggak? Kalau bisa, pasti bisa. Tapi pasti apa enggak? Nah, pastinya itu ya. Bisa, tapi pastinya tergantung usaha, tergantung niat, tergantung kerajinan, tergantung komitmen, plus satu lagi ya. Tergantung yang di atas sama Tuhan. Jadi, mudah-mudahan, Pak, daya terakhir saya enggak bisa apa-apa ya. Nanti tak kasih yang lebih sederhana aja, yang lebih berawal dan yang lebih mudah ya, yaitu body stretching ya. Waktu peluk lutut, nafas lewat hidung, buang lewat ya. Kalau pas waktu semuanya tadi, kecuali waktu olah nafas Wim Hof, tarik hidung, buang mulut, selebihnya semuanya tarik hidung, keluar hidung ya. Waktu body stretching, waktu yang lain tarik hidung, keluar hidung. Waktu angkat badan, mau tahan nafas ya, waktu peluk. Jadi yang waktu posisi pakai kaki diangkat, lalu pinggul diangkat ke atas, itu pakai tahan nafas ya. Selebihnya enggak ya. Tarik, lepas gitu aja ya. Yang lain-lainnya. Oke, terima kasih. Benar Pak, keseimbangan kaki kiri lebih bagus. Saya bukan benar sih, tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Makanya juga kayak bersila. Ya, itu beda-beda. Di sini ada suami istri nggak? Kalau ada suami istri, coba begini, posisi doa. Ya, saya sudah ribuan kali, lebih 10.000 orang saya suruh begini. Tapi ini dalam sebenarnya modul pernikahan ya. Nanti saya jadwalkan. Mudah-mudahan September di Amerika saya nggak padet-padet. Saya jadwalkan nanti modul marriage encounter atau
pemulihan pernikahan. Nanti di dalamnya ada bagaimana mengatasi ejakulasi dini, ya, kesembuhan seksual. Tapi saya nggak mau langsung di situ karena itu bukan esensi sebenarnya, yaitu teknik. Tapi yang esensi kan relasi. Nah, pada modul-modul pemulihan pernikahan, di mana di dalamnya ada kesembuhan untuk ejakulasi dini, mau 1 menit jadi 30 menit, nggak pakai obat, nggak pakai ramuan, ya. Karena saya malah sudah lama sembuhnya. Saya nikah udah 32 tahun, kayak 10 tahun pertama nikah, maaf nih bla-blaan ya, 1 menit udah ejakulasi. Pel tuh, nempel langsung meltu. Sekarang saya bisa atur, mau 5 menit, mau 20 menit, mau 30 menit. Tubuh kita yang mengendalikan. Nanti saya ajarkan ya. Nah, dalam modul itu, salah satunya yang paling gampang nih, suami istri tak suruh begini. Coba ambil sikap doa, gitu ya. Atau bapak ibu nggak suami istri ya, nggak apa-apa sekarang, ambil sikap doa, gitu ya. Jempol mana yang di atas, kiri atau kanan? Ya pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Kalau jempol kirinya di atas, ada pemikir. Dikit-dikit dipikirin. Pokoknya tukang pikir. Maunya logika. Maksudnya masuk, harusnya masuk akal dulu. Segala sesuatu itu mikirnya. Tapi kalau jempol kanan yang di atas, Anda tukang rasa. Saya rasa nggak benar. Saya rasa jangan begitulah. Kamu jangan begitu sama anak. Saya rasa kamu hukumnya terlalu keras. Gitu ya. Nah, menariknya begini. Suami istri itu rata-rata naruh jempolnya itu mana yang di atas itu berbeda. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Cuma rasanya nggak enak. Ya. Kalau Anda begini, ya, ini jempol mana yang di atas? Itu Anda tuker, nggak enak. Kalau ada suami istri, coba lihat suaminya atau istrinya. Kamu gimana sih? Mana, jempol mana yang di atas? Gitu ya. Mayoritas suami istri itu naruh jempolnya itu beda. Itu baru naruh jempol. Gimana naruh anduk, naruh sendal, naruh gunting kuku, naruh kunci, naruh sendal aja beda. Gimana yang lain-lain? Hidup ini kadang menarik. Mengamati hal-hal yang sederhana dan menjelaskan hal-hal yang rumit dengan cara sederhana. Padahal saya mau jelasin, suami itu banyak perbedaan. Gitu kan. Daripada pakai teori, suruh begini aja. Siapa yang suami istri jempolnya sama-sama yang di atas itu yang kiri? Atau yang di atas itu sama-sama yang kanan? Yang angkat tangan nggak lebih 20%. Mayoritas loh suami istri, naruh jempol aja beda. Gimana naruh-naruh yang lain gitu ya. Ntar gue kasih tahu yang lain deh, banyak hal yang saya pelajari dalam hidup ini yang simple-simple tapi sebenarnya bisa menjadi ilustrasi. Dan itu fakta ya. Plank tidak bahaya untuk jantung, enggak ya. Itu dokter Mira ya, dia tadi malam sempat jelasin, nanti boleh. Oke. Mungkin sebagai penutupnya atau sebentar sebelum saya jawab yang lain ya. Ada Dr. Sasa. Dr. Sasa itu dia ada di grup kanker. Ya. Dia juga membantu saya untuk menjawab pertanyaan di grup kanker. Dia seorang dokter. Ya. Namanya Dr. Sasa. Nah, saya mau tunjukkan, dia itu ngajarin, menurut saya oke lah, saya rekomen untuk YouTube-nya, channel-nya. Dia ngajarin YouTube-nya pendek-pendek termasuk misalnya temulawak gitu ya, herbal, tapi dokter dia dokter. Termasuk ngajari tadi juga ngeplank ada ya, ada juga. Ingat Dokter Sasa, sebentar ya, saya ya YouTube-nya, oke, saya share. YouTube-nya ada dan dia banyak banget ngajarinya. Nanti tak tunjukkan ya. Dia ngajarinya cuma 5 menit itu Anda masuk di YouTube-nya bagus buat belajar. Karena dia masuk belajar olah nafas juga, terus akhirnya saya jadiin mentor malah di grup kanker ya. Nah, ini channelnya channel kesehatan Dokter Sasa. Memang namanya Sasa ya. Dia ngajarin nih mengenai buah apel, mengenai salak, mengenai brokoli, gitu ya. Nah, ini yang kayak ini juga ada nih gerakan plank ya, manfaat gerakan plank. Nah, ini yang ini juga ada. Jadi dia juga ada olahraganya dikit-dikit ya, mengenai sayur dan buah yang boleh dan tidak boleh. Menurut saya oke. Ya, mengenai apalagi tadi yang juga cukup menarik juga menurut saya ya, mengenai binahong, mengenai olah nafas untuk melawan kanker, dan dia YouTube-nya itu sekitar 4-5 menit ya, dan dia mengenai bahas mengenai air fryer, membetulkan postur bungkuk, nyeri bokong dan seterusnya. Silakan Anda saya rekomen untuk channel ini ya.
Oke, saya lanjutkan lagi. Oh, tadi mungkin pas saya tidur tadi ya suaranya jadi kurang jelas ya. Oke. Oke. Oh, keseimbangan sudah. Pak, pada saat gerakan keseimbangan tutup mata atau buka mata? Buka mata aja. Kalau tutup mata ada yang jatuh soalnya. Buka mata aja ya. Pak, saya ada polip perut BAB 4-5 kali sehari kok. Batu ginjal udah laser. Olah nafasnya, ini olah nafas itu bukan obat ya. Jadi nggak bisa sakit ini dengan ini. Jadi paling bagus, paling gampang ya sebenarnya mengamati diri sendiri. Karena olah nafas bukan obat, nggak ada rumusnya. Kecuali sih ada yang kayak kanker, diabetes, yang agak gampang begitu. Dalam arti ya kanker terutama naikkan alkalinya. Tapi kalau saya pikir-pikir sendiri juga, misalnya orang kanker diajari olah nafas segitiga. Ya, tapi di Wim Hof banyak juga yang sembuh dari kanker. Gitu ya. Jadi tetap kalau saya mengajarkan ikuti semua, tapi mengamati diri sendiri saat ikutin satu modul bisa dilatih 1, 2, 3, 4 hari rasakan tubuhnya. Ya, karena enggak kecuali nanti ya, berapa tahun ke depan saya banyak pengalaman menangani orangnya bertambah, ya mungkin bisa jadi tahu karena dibutuh waktu untuk bisa. Tapi mestinya sih bukan obat yang enggak bisa sakit ini gitu ya. Apalagi kalau sakitnya spesifik. Tapi kayak diabetes atau yang bisa kanker, itu kan sebenarnya ada kesamaannya. Kebanyakan tubuhnya asam. Nah, itu bisa olah nafas yang menaikkan pH alkali. pH-nya sudah, tubuhnya alkali, ganti juga, tetap, akhirnya tetap harus ganti juga, harus tambah juga dengan modul-modul MBSR, mind focus, ataupun yang ketenangan batin untuk keseimbangan hormonal. Ya. Ya, hari ini saya rekam, jadi nanti yang terlambat saya kasih rekamannya ya. Pak, waktu latih keseimbangan, satu angkat kaki, sedikit boleh pandangan ke depan, fokus pada satu titik, ya boleh. Ya. Jadi lihat ke depan, lalu itu akan lebih imbang tentunya. Ya. Sebenarnya kalau mau merem, imbang, tapi ada juga yang merem malah tambah goyang. Jadi setiap orang beda-beda, tapi ngelihat satu titik, betul. Ya. Kecapean, pinggang sakit, orang bilang boyok kecentit. Oke, body stretching, bisa. Ya. Nanti kalau yang di WA grup lama, itu body setting sudah dua mode. Naik turun tangga bisa, ya pasti bisa, ya. Saya rumah dua lantai dan plafon saya agak tinggi. Orang banyak 4 meter, saya 5,5 meter. Jadi rumah saya tingginya 18 meter, tapi itu cuma dua lantai. Memang saya rancang unik, ya. Ketinggian atap 18 meter, tapi ketinggian plafon itu 15 meter. Kayak rumah zaman Belanda. Jadi ini nggak pakai AC, dingin. Maka saya menangkan rumah lomba. Rumah sehat. Itu saya menang juara satu di Bintaro. Saya naik turun tangga lantai dua, tapi lantai dua saya itu 5,5 meter. Plafonnya cukup tinggi, 5 meter ya, ketinggian. Jadi naik turun gitu. Hari ini bisa 15 kali, besok 16, besok 17, besok 18, besok 19. Tiap hari nambah satu bisa. Sehingga kalau Anda mau ajak saya naik gedung bertingkat 30 lantai, Pak, nggak pakai lift ya, ayo. Anak umur 20-30, anak muda umur 20-30 tahun, tantang saya. Mau berapa lantai? Sekuatnya, ayo. Di tengah jalan, Pak, kita masuk lobby aja. Nah, itu ya kakinya merengkel sih. Ya, merengkel, kenceng gitu ya. Tapi nggak gede-gede banget ya. Kalau mau terus-terusan ya bisa gede. Bisa. Semua bisa ngelatih. Yang melatih otot ya nambahin, paling nggak nambahin. Kita nambah berat badan, tapi bukan dari lemak ya. Nambah berat badannya dari protein. Maka perut saya kan langsing. Dulu saya punya perut 36 ukuran celana. Sekarang 31-32. Ya. Jadi kalau 32 sekarang kegedean. Celana saya ukuran 31. Slim. Makanya kalau dicek usia biologis, usianya muda. Ya. Nempel tembok. Ya, gampangnya itu sekuatnya aja ya. Cukup sini cukup 2-3 menit. Tapi tiap hari. Ya, mau 5 menit boleh ya. Pak, mohon kiranya rekaman. Oke, pasti. Terus sudah enggak ada lagi pertanyaan yang ini. Ya. 17 Agustus saya ke Bandung. Saya berangkat jam 6 pagi karena saya ada acara jam 9 di Bandung, lalu jam 11 nyambung temu darat pola hidup sehat. Jadi 17 pagi ya saya belum umumkan kalau kita pacaran bendera aja.
Sambil upacara kan yang lain nggak tahu ya. Indonesia ada tarik nafas. Saya kalau di gereja nyanyi, saya tarik nafas, lepas nafas, dapat 20 menit. Malah enak banget gitu ya. Tuhan penyembuhku, kita tarik nafas gitu ya. Kan kata-katanya juga kalau saya kan nafas kehidupan, pulihkanku. Nafas kehidupan, sembuhkanku. Kenapa? Jujur saya ambil kitab Ayub. Waktu Ayub sakit, ada teman Elifas berucap Sofar. Ini nasihatnya nggak benar, maka Tuhan marah sama Elifas. Tapi Ayub punya teman namanya Elihu. Nah, Tuhan tuh nggak marah sama Elihu. Dan dia bilang sama Ayub, nafas kehidupan itu menyembuhkan. Nafas kehidupan itu menyembuhkan. Itu kata yang saya ambil, benar-benar jadi rema bagi saya. Kalau saya tarik nafas itu nafas kehidupan. Ya, karena nafas kehidupan itu dari Tuhan kan. Waktu saya pikir Islam Kristen sama ya, Katolik atau agama Samawi, waktu Tuhan membuat Adam itu kan dibuat dari tanah liat. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalamnya, nafas hidup. Lalu menjadi hidup. Jadi nafas kehidupan. Nafas itu dari Tuhan kan, betul kan? Kalau orang diambil nafasnya, matilah dia. Jadi nafas itu kehidupan. Itulah kenapa saya menggunakan terminologi nafas kehidupan, pulihkanku, nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Ya, beda aliran, bahkan berbeda dengan yang waktu saya belajar. Ya, waktu saya belajar, ya beda. Tapi ada yang bagus juga ya, saya akhiri dengan saya sering sebut John Kabat-Zinn ya, saya akhiri dengan dia ya, satu menit aja videonya pendek, lalu kita selesai. Misconception of meditation is that if you're meditating, your mind will be blank. You can't make your mind blank. And if you try, you're just going to wind up with a gigantic headache. In a way, when we're on autopilot, we're sleepwalking through our lives. Mindfulness is traditionally a form of meditation. It's the awareness that arises from paying attention on purpose in the present moment and non-judgmentally. If you're breathing, this class could be for you. I've been committed to mindfulness for well over 50 years. It's a way in which you could take care of your body, take care of your mind, and that's what this is really about. The entire thrust of this masterclass is not about attaining, it's about recognizing you're already whole. When you set about bringing mindfulness into your life, the best coping strategy is to recognize stress and how to minimize our reactivity to those stressors. No matter how stressful, no matter how painful, I could ground myself in the present moment. Stop, remember, drop. We can cultivate mindfulness in an array of different ways. And the beauty of meditation is some forms will resonate with some people, and other forms will resonate differently with other people. I do not consider this to be a master class. This is not about mastery. I'm not the curriculum. You're the curriculum. This is an invitation to befriend yourself and sign up for the adventure of a lifetime. This is Jon Kabat-Zinn, and this is my non-masterclass. Ya, ini hanya trailer aja, tapi Jon Kabat-Zinn sudah ngajar olah nafas lebih dari 50 tahun. Itu pun beberapa kalimatnya waktu saya mengajar kembali kepada Anda, itu saya robah karena keberatan-keberatan secara teologis ya. Nah, tapi esensinya luar biasa bagaimana kita bisa menyembuhkan badan kita, regenerasi sel lewat pada hati dan pikiran. Penekanannya pada olah hati, olah pikir. Sedangkan Wim Hof lebih banyak pada metabolisme. Jon Kabat-Zinn pada keseimbangan hormonal. Ya, akan berujung pada metabolisme juga. Tapi ada kekuatan dan kelebihannya masing-masing yang secara detail itu saya jelaskan di modul demi modul. Nah, mohon maaf yang angkatan baru ini kan cukup banyak yang tidak sempat, nggak ada waktu untuk Zoom, untuk workshop. Maka rekaman-rekaman workshopnya di-post di WA group. Nah, simak itu, karena pagi ini bukan workshop, pagi ini kita praktek bersama. Praktek. Tapi kenapa olah nafas
bisa menaikkan hemoglobin. Kenapa olah napas bisa menyembuhkan inflamasi dan seterusnya, itu di workshop yang sudah pernah ada ya, di post di grup, tinggal dengarkan rekamannya. Mungkin saya akan nanti rekaman ulang modul demi modul dengan lebih banyak menunjukkan sumber pelajarannya. Seperti tadi kayak misalnya John Kabat-Zinn sendiri ya, dia juga body stretching. Walaupun tadi memang saya sengaja ambil yang sudah trailer cuplikan ya, di mana dia ada posisi-posisi tadi seperti nge-plan juga. Nah, nanti kita berikan modul lengkapnya gerakan-gerakan itu gitu ya. Karena dulu saya ikut kelas resmi ya. John Kabat-Zinn saya ikut kelas resmi yang certified. Jadi tapi tidak semuanya saya ajarkan secara sama dengan kata lain, saya ajarkan dengan gaya saya, tapi saya menyebutkan dari mana sumbernya. Karena memang waktu saya minta izin, boleh nggak saya mengajarkan kembali? Boleh, tapi sebutkan sumbernya dari mana. Oh, itu pasti. Dalam dunia ilmiah, orang harus nulis buku aja, nggak harus pakai daftar pustaka, catatan kaki. Ya. Orang nggak boleh mengaku-ngaku menemukan kalau dia tidak menemukan. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi. Nanti berarti 18 ya. Besok orang bahagia lupa tanggal. Berapa sih sekarang? Ya, kalau baca ketemu lagi berarti 17 masih libur ya. Kalau besok 17 ya kita besok ada ketemu. Oke, selamat pagi.